Assalamualaikum kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan cara ajosi, cara hemat, cara manual dan asah kreativitas. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang grounding pada mobil. Saya akan menunjukkan titik mana saja yang perlu kita grounding. Video ini adalah request dari kawan-kawan, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena kabel ground pada mobil saya sudah saya lepas karena saya butuh kabelnya untuk keperluan lain yang notabene lebih penting. Ini kabel ground yang sudah saya pasang, saya buat untuk keperluan lain. Nanti untuk kabel ini saya akan jelaskan lebih lanjut di video berikutnya. Nantinya saya juga akan tetap pasang lagi kabel groundnya, tapi saya mau pakai kabel ukuran sendiri. Panjang pendeknya itu sesuai dengan ukuran yang saya inginkan. Langsung saja kita mulai kawan. Nah, untuk penyambungan grounding atau titik mana saja yang perlu kita ground, fokusnya kita pada kutub negatif ya kawan. Yang positif ini kita abaikan karena ground itu masa itu arus negatif. Nah, jadi pusatnya itu di sini. Nah, jadi di sini ya, yang pertama ya, ini diingat-ingat kawan. Untuk groundnya ya, biar tidak bingung saya kasih contohnya. Nah ini kawan, ini saya dulu dapat plat tembaganya ya. Dulu saya pasang di sini. Tapi kalau kalian bisa mencari tempat yang lebih rapi ya tidak apa-apa, malah jauh lebih bagus. Atau di sini, atau di bawah sini, atau di sini. Terserah kalian ya, yang penting bikin serapi mungkin. Untuk penyambungan groundnya saya pasang di titik bodi kanan sama kiri. Nah, ini tepatnya di atas roda. Di atas roda sini saya pasang pada sebelah sini kawan. Sini ada lubang. Ini ada ulirnya, ada dratnya ukuran 10 ya. Lalu yang di sebelah kanan sini juga ada. Kalau ini ukuran 12 kawan. Kemudian di bodi tengah ya, dekat pipa AC ya. Lalu di throttle body kawan. Sini ya. Di sini di throttle body kalian bisa pasang. Di sini ada mur baut kawan. Ini ukuran 12. Bisa kalian pasang di sini. Ini. Atau di bawahnya. Sini tapi ukuran 14. Intinya kalian pasang saja pada baut yang ada dekat-dekat throttle body ya, karena di sini kan ada dua sensor ya, tiga malahan, sensor ISC, TPS sama map sensor. Berikutnya kita bisa pasang pada area dekat coil ya. Ini ada baut ukuran 12, bisa taruh di sini atau di sebelah sini. Setelah itu kita bisa pasang lagi di sini, di silinder head. Ini ada baut, tapi yang ini harus hati-hati kawan, kalau terlalu kencang ulirnya bisa rusak, jadi harus hati-hati. Kalau sini setelah throttle body, coil, silinder head, kita lari ke sini. Yang terakhir ini di alternator. Alternator ini agak susah kawan karena ruangnya terlalu sempit. Ini ada baut ukuran 12, itu di dekat fan belt ya, itu bisa. Tapi kalau yang di situ kalian harus ganti bautnya dengan yang agak panjang karena itu bautnya pendek. Kalian lepas, ganti yang agak panjang, terus taruh di situ kabel groundnya. Atau di sebelah sini ini ada, ini yang buat setelan alternator
supaya bisa naik turun untuk mengencangkan fan belt-nya. Nah, ini di ujungnya ini kan ada, sebentar saya dekatkan lagi. Semoga terlihat ya. Nah, ini kan panjang, ini ujungnya mentok, masih ada sisa toh. Nah, itu dimasukkan situ apa namanya sekunnya, lalu dikunci pakai mur ukuran 12. Saya ulangi ya kawan. Yang pertama kita taruh di sini di atas ban kanan kiri. Lalu yang kedua bodi tengah sini di belakang manifold intake, tepatnya di bawah wiper. Lalu yang ketiga di coil. Nih, coil. Yang keempat di cylinder head. Terserah ini taruhnya di mana bautnya. Di sini juga bisa, ini ya kawan, ini bisa, di sini bisa, tapi saran saya lebih baik yang di sini karena ini lebih kuat. Tapi kalau nanti mengganggu penggantian businya, lebih baik di sini juga tidak apa-apa. Lalu berikutnya yang terakhir ada di alternator. Oh, ada yang kelupaan, throttle body kawan. Nah, di sini ya. Ini throttle body baut ukuran 12. Di sini ada lagi baut ukuran 14 di bawahnya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Terakhir di alternator untuk pengisian aki supaya lebih stabil. Nah, untuk pemasangannya sendiri kalian bisa atur sendiri ya kawan, atur serapi mungkin, kabelnya itu lebih rapi, lebih indah dipandang. Jika kabel yang kalian beli itu tidak cukup, kalian bisa pasang di titik yang penting-penting saja kawan, yang sekiranya kalian butuhkan. Untuk bagian headlamp atau lampu utama kalian bisa pasang juga, tapi kalian harus nambah kabel lagi karena kalau kita beli kabel ground itu ukurannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita harus pandai-pandai mengatur atau menata kabelnya supaya sampai dan terlihat rapi. Jadi itu saja ya kawan-kawan, ilmu dan pengalaman yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam cara ajosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.